Oke okay guys, welcome back to Daily Charting with Toshi di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, okay, dalam 24 jam terakhir, crypto market terkoreksi sebesar 1,53%. Dengan total market cap mencapai di 1,16 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk bitcoin terjadi koreksi yang lumayan ya sebesar 2 persenan dalam 24 jam terakhir Dan bahkan sekarang harga running di angka 27.967 ya Untuk daily close dia di bawah 350 Tapi untuk daily close -nya masih minimal di atas dari 28.000 itu ya masih oke ok di situlah Tetapi kalau kita lihat harga running sekarang sedang di bawah dari 28.000 So it's not looking good untuk bitcoin jujurnya ya untuk Ethereum dia terkoreksi lebih tipis di 1,12% saja dan sekarang trading di angka 1826. Sementara untuk BNB dia terkoreksi sebesar 2,44% dan kembali dia diliklus di bawah dari 330, sayang sekali ya. Dia ketarik oleh Bitcoin. Lalu untuk XRP dia terkoreksi tipis di 0,10, berubah 0,51% saja di angka 46 sen. Cardano terkoreksi sebesar 1,36 persen di angka 38 sen. Lalu untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 0,53 persen dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 0,078. Polygon dia terkoreksi sebesar 2,33 persen dan sekarang ada trading di angka 95 sen kembali turun lagi dan semakin jauh dari angka 1 dolar. Lalu untuk Solana dia terkoreksi sebesar 1,16 persen. Jadi kita bisa lihat pada hari ini semuanya kompak terkoreksi ya lumayan menyebalkan. Lalu selanjutnya kita akan geser ke ekonomi kalender ya untuk hari ini gue ubah dulu ke ini ya jam Seven Kita bisa lihat pada hari ini. Sengat gue ada yang penting dari US ya. Ah ini dia ada jobs jobs opening. Nah ini harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya. Nah, ekspektasi di sini atau forecastnya itu di 9,775. Ya, jadi harapan kita dia lebih rendah daripada ini agar indeks dolar kembali melemah. Ya, nah selanjutnya kita akan lihat untuk besok ya, ini kan hari ini. Nih. Untuk besok kita bisa lihat di sini akan keluar data uh, NF, uh, sorry ya, uh, non farm ya, ada non farm, eh uh, payroll, eh sorry uh, non farm employment ya, ada non farm employment. Kalau ada services PMI dan juga ada ISM non-manufacturing dan yang terakhir ada crude oil. Jadi untuk besok cukup padat jadwalnya ya. Nah kurang lebih seperti itu kita sekarang akan geser ke news dulu. Nah untuk newsnya ini datang dari US di mana kita tahu JP Morgan baru saja Uh, ini disebutnya mencaplok ya, tapi kasarnya itu akuisisi bahasa lebih kerennya ya. Akuisisi First Republic Bank. Di mana kita tahu First Republic Bank ini adalah salah satu perbankan di Amerika Serikat yang baru saja kena krisis lagi. Ya jadi uh, ya bisa dibilang ini salah satu inilah salah satu efek uh, apa namanya bailout, bailout, yang terjadi oleh perbankan yang lebih besar ke perbankan yang lebih kecil ya. Nah, jadi simpelnya seperti yang gue bilang tadi ya, si First Republic Bank ini adalah perbankan US yang baru saja kena krisis ya dan basically bangkrut dia nggak bisa ngebalikin ini lah kesannya illiquid dan nggak bisa ngebalikin semua deposit dari para nasabahnya. Nah, tetapi setelah akhirnya dia di apa ya, kesannya mungkin ya dituntut oleh regulatornya yaitu FDIC atau Federal uh, Deposit Insurance Corporation, atau kasarnya ini seperti LPs-nya Amerika Serikat, akhirnya sudah diputuskan bahwa JP Morgan akan mengambil alih pada Senin pagi ini untuk uh, urusan semua uh, deposit maupun withdrawal dari si uh, Fed, nih dari siapa namanya, versi uh, Public Bank gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu ajang untuk Amerika Serikat menyatakan bahwa. Oh tenang Amerika Serikat perbankannya nggak separah itu. Ini salah satu juru bicara Departemen uh, Keuangan US yang menyatakan seperti ini. Sistem perbankan tetap akan sehat dan tangguh dan orang Amerika harus merasa yakin dengan keamanan simpanan mereka dan kemampuan sistem perbankan untuk memenuhi fungsi pentingnya memberikan kredit kepada bisnis dan keluarga ya. Nah semoga saja dengan akuisisinya JP Morgan ini bisa membuat orang-orang minimal lebih nggak terlalu panik dan main semuanya tarik ya. Kalau semua main tarik dana, ya, itu bahaya. Kenapa? Karena lagi-lagi tidak ada perbankan yang kuat kalau semua dana yang ditarik. Ya, seperti yang kita tahu, mereka melakukan fractional banking system, ya. Sorry, uh, fractional reserve, ya, fractional, res uh, fractional, reserve. Maka dari itu, ya kalau ada terjadi bank run pasti akan jebol. Ya semoga saja dengan adanya berita-berita seperti ini, orang-orang awam akan lebih cenderung nggak takut ya Amerika Serikat, uh, nggak, nggak akan takut ya Amerika Serikat sehingga tidak terjadi bank run lagi, gitu, ya. Jadi ini minimal bisa membuat krisis di Amerika Serikat lebih kecil kemungkinan terjadinya, gitu ya. Nah selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini sebenarnya suatu custom indicator ya. Kemungkinan besar kita nggak bisa pakai semua, tapi nggak apa. Ini dia ngomongin soal satu custom indicator ini yang dimana saat terjadi eh, apa namanya dia penembusan dan berubah warna ya. Ada misalkan dari hijau ke merah. Ini menunjukkan probability besar masuk ke bear market. Kalau kita lihat selama ini Cukup akurat ya. Saat dia bergeser, dia menembus uh, si garis kuning ini dan berubah dari merah ke hijau, dia cenderung ke buluran. Saat kebalikannya masuk ke bear dan seterusnya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di 2023 awal inilah ya di kuartal pertama ini kita bisa lihat bahwa uh, mulai terjadi apa namanya. Uh, pergeseran nih ya pergeseran dari bear market ke bull market nah, jadi bisa dibilang ini mungkin awal dari bull market kita tetapi bukannya berarti nggak akan ada koreksi lagi karena kalau kita lihat di sini walaupun sudah masuk ke bull market ada koreksi ada koreksi bahkan ada koreksi besar di sini ya jadi ingat bukan berarti tidak akan terjadi koreksi lagi tapi secara garis besarnya akan masuk ke cycle bull run selanjutnya ya jadi kurang lebih seperti itu kita akan geser ke chartingnya untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kondisinya sedikit bikin deg-degan ya. Kemarin koreksinya nggak main-main. Dia koreksi itu totalnya di 3,94%. Dia drop sebesar itu. Dan yang bikin takut adalah dia di nih ini bawah dari MA50. And that's kind of bad ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya dia berhasil bertahan di atas MA50 dan ya basically mantul di situ ya. Nah, sekarang gimana nih? Sekarang kita masih punya angka 28.000 sebenarnya ya ribu ini semoga saja cukup kuat ya sehingga besok Bitcoin bisa daily close-nya tetap masih di atas dari sini reclaim lagi yang 50. Itu PR untuk Bitcoin ya. Bang, kalau jebol gimana, Bang? Kalau jebol kita masih ada 27.000 atau yang lebih pentingnya lagi adalah kita ada MA200 di weekly yang sekarang ada di angka 26 ribuan gitu ya jadi bisa dibilang ini dua major support yang penting harus kita perhatikan 27.000 dengan 26 ribu ya jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin untuk indeks dolar sayangnya kita bisa lihat dia menguat ya dia menguat dan bahkan daily close nya sedikit di atas dari 102,05 bisa dibilang ini penyebab utama ya yang menyebabkan risk on asset semua cenderung ya kebakaran gitu ya termasuk Bitcoin juga Nah, sayangnya setelah di reject sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 kali ke reject tetap akhirnya tembus juga. Ini kind of strange ya. Biasanya kalau ada kayak gini, volume juga nggak jelas, biasanya drop. Tapi sayangnya tidak ya. Nah, jadi untuk sekarang sih gua berharapnya indeks dolar bisa daily closing di bawah lagi dari 102,05 ya. Nah, ya kalau bisa juga tembus MA20 lagi dan kembali di bawah dari MA20 ya. Itu PR untuk indeks dolar dan juga basically makro kita kurang lebih beres pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice dan tujuannya semuanya adalah untuk edukasi. ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link level kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, okay, today's video is brought to you by Bybit. Dimana pada hari ini Bybit lagi-lagi memanjakan kita sebagai para nasabahnya dengan event Deposit and Di sini kita bisa earn up to 22 USDT hanya dengan melakukan hal simpel di bawah. Ya, Yang pertama, ini hanya berlaku untuk orang-orang uh, yang tinggal di Indonesia atau user yang dari Indonesia, Thailand, Kamboja dan juga Philippines. Di luar dari itu sayangnya tidak berlaku. Dan yang kedua, ini buat para user yang sudah KYC. Jadi sekali lagi, please KYC dulu supaya gampang ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini, apa sih caranya gampang banget? Yang pertama, kalian bisa sign up dan get 2 USDT hanya dengan sign up di Bybit account. Complete KYC level 1 dan dapatkan 2 USDT. As simple as that, ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi sekali lagi, buat lo, teman-teman lo mungkin ya, yang belum punya akun di Bybit, ayo secepatnya sign up bisa dapat 2 USDT secara gratis hanya tinggal bikin akun dan bikin KYC level 1 saja ya. Lalu juga kalian bisa make first time deposit dapatkan 10 USDT. Ini untuk 1000 depositor pertama saja. Dengan kita deposit lebih besar daripada 50 USDT saja. Lalu kita trade dan get 10 lagi USDT dengan volume ya untuk derivative trading at least 100 ribu. Dan spot trading volumenya at least 10.000 ya. Dan ini available untuk semua pair yang ada di Bybit saat event period ini. Dan ini hanya untuk 500 trader pertama saja ya. Dan tentunya kita juga bisa mendapatkan berbagai macam bonus lain seperti 25 USDT untuk bonus referral dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silahkan ikutan event dari Bybit. Oke, okay, dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit pertama kita dan kedua kita sudah jebol. Ya, kedua belum lah ya, belum full karena masih ada 28.000. Masih ada harapan pada hari ini, ya. Tapi intinya limit 1 dan 2 harusnya sudah kena semua. Nah, yang tinggal tersisa adalah limit ketiga kita yaitu di angka 27.000 saja untuk Bitcoin, ya. Untuk posisi futures-nya karena kemarin dia jebol beberapa struktur, maka dari itu Uh, bisa dibilang ini uh, setup baru ya. Retest satu sudah terjadi di daerah 28.000 dan hari ini sudah terjadi retest kedua. Maka dari itu buat lo yang pengen buka posisi long sekarang sebenarnya sudah bisa ya. Kalian buka posisi long di sini. Target TP paling konservatif itu di EM 50. Ini jujurnya terlalu mepet tapi buat lo yang pengen konservatif banget boleh silakan. Buat yang lebih agresif atau ya sebenarnya masuknya ke normal lah ya. Normal target TP-nya boleh di angka 28.800. Itu untuk posisi longnya. Nah untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila Bitcoin gagal daily close di atas dari 28.000 ya. Jebol lalu di sini menjadi resisten 1 2 ya. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di angka 27 uh, 27.000 ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum dan untuk Ethereum kita bisa di sini akhirnya buy limit kedua kita alias MA50 jebol juga ya. Jadi sekarang untuk Ethereum yang tinggal tersisa adalah balimet ketiga saja yaitu di angka 1780. Ya sekali lagi gue ulangi, yang tersisa hanya tinggal di 1780 sebagai balimet ketiga kita. Untuk posisi futures ya, buat lo yang kemarin sudah punya short di sini, buat yang cenderung konservatif sudah kena target TP. Buat yang agresif di 1780 sudah semakin dekat. Ya, jadi tergantung nih. Buat yang agresif mungkin bisa uh, mungkin masih mempertahankan uh, uh, posisi shortnya dan menunggu sampai kena di 1780. Ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest satu, retest 2 di 1780 sebagai support, kita bisa buka posisi long di sini dengan target TP konservatif di EMA 50 dan dan target agresif boleh pertimbangkan di 1909 ya. Itu untuk setup di Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom dan untuk Phantom sayang sekali buy limit ketiga kita secara spot sudah jebol ya. Daily di bawah dari 41 sen. Maka dari itu kita buat setup baru ya. Untuk sekarang buy limit pertama itu adalah confluence antara EMA 200 dengan 34 sen. Bar limit kedua di 31 sen dan bar limit ketiga kita di 29 sen, masih cukup jauh ya. Nah, untuk e, posisi futures-nya kita bisa lihat di sini kemarin sudah ada posisi short ya, tapi udah kena target TP harusnya. Nah, untuk sekarang kemungkinan besar bisa terbentuk lagi suatu posisi short selanjutnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 41 sen sebagai support eh, sebagai resisten ya kita bisa buka posisi short dengan target TP mungkin yang paling dekat sekarang di sini ya. Kita kasih aja deh ya di sini yaitu week terdalam di tanggal 26 April yaitu di 39 sen. Lebih tepatnya 0,3971. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long, andaikan dia mantul di sini, satu, retes 1, retest 2. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di daerah 41 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk di Phantom. Oke, okay, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini, ya, buy limit pertama sayangnya jebol. Setelah kemarin dia koreksi sebesar 2,58% dalam 24 jam terakhir. Yang tersisa tinggal sekarang buy limit kedua di EMA 50. Dan buy limit ketiga kita di daerah 301,7. Ya, itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futures-nya kemarin kan gag eh, gagal nahan di sini, nih, ya. Nah, kita lihat dia retest kemana. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di ma 50, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 330,2. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Ya, jadi itu kurang lebih setup untuk di BNB, quite simple. Oke, okay, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini, Uh, kemarin ternyata tidak terjadi retest di 39 sebagai uh, resisten ya. Dan yang sekarang tersisa tinggal by limit kedua dan ketiga saja. Untungnya kemarin uh, MA 50 sebagai buy limit kedua bisa nahan ya. Jadi sekali lagi untuk sekarang yang masih tersisa adalah buy limit kedua di MA 50 dan ketiga yaitu di daerah 37 sen ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures kemungkinan besar lu sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest tes 1, di 2 di MA50 ya. Buat lu sudah punya posisi long di sini, gue ingatkan target TP-nya adalah di angka 39 sen. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Dengan target TP kita yang konservatif bisa di 50 buat yang lebih agresif bos saya pertimbangkan si target TP-nya itu di angka 37 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano dan juga ending 3D DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan pada malam ini akan keluar Jolts Jobs Opening ya. Itu akan keluar pada pukul 9 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures belum kena target TP waktu di zaman eh, waktu di masa jam 9 malam nanti ya. Lo bisa pertimbangkan untuk target TP-nya digeser atau TP duluan aja ya supaya tidak terkena volatilitas yang mungkin kita tidak harapkan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan jangan lupa jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Oke okay guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, don't forget like, subscribe, click the bell icon and see you on the next video.